Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia lewat lagu yang ku nyanyikan, lewat musik yang ku mainkan. Setelah aku besar nanti, akan jadi si raja dangdut. Dangdut, dangdut, dang 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 dangdut. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Di audisi Dangdut Akademi 6 ini ternyata banyak banget kejutan-kejutan ya. Salah satu kejutannya adalah ada salah satu peserta, salah satu berarti nggak dapat 10 nih. Salah satu peserta audisi Dangdut Akademi 6 adalah seorang anak kecil yang dulu sempat viral banget. Wah, viralnya parah sih. Nyanyi lagu dengan ekspresi yang unik banget. Sempat juga kemarin tampil di TV-TV. Sempat juga bikin single lagu juga. Dan kali ini mencoba keberuntungannya di Dangdut Akademi 6 ini. Siapa lagi bocah viral ini kalau bukan Alwiansyah? Oh, si bocah ini. Aku penasaran sekarang kan udah mungkin gak sebocah dulu lagi kali ya. Udah mulai agak tumbuh-tumbuh remaja nih si Alwiansyahnya. Penasaran suara Alwiansyah seperti apa sekarang ini? Apakah masih seperti dulu indah melengking? Kita dengerin aja langsung Alwiansyah audisi Dangdut Akademi 6. Kenceng banget suara Soimah. Ngagetin. Alwiansyah dari Kolaka ya. Oh. Mukanya masih kayak dulu ya, nggak terlalu berubah ya mukanya. Suaranya dulu enak kan, melengking tinggi gitu kan. Suaranya udah mulai agak remaja nih. Aku gak ketawa. Asik. Asik. Ini Mbak Rita ya? Oh iya, benar Mbak Rita. Asik. Udah sering nampil di TV kan dulu kan, viral banget soalnya. Pengil mukanya. Mampus. Coba ya, itu ciri asmu loh itu. Asik, soalnya masih enak loh. Suaranya udah mulai berubah, memang udah mulai
akil balik kita ya, udah remaja suaranya udah masuk ke situ kan, tapi masih enak loh beneran. Masih kadang tuh kan orang berubah suaranya dari yang anak-anaknya, kadang-kadang yang bagus banget, merdu banget. Kalau udah remaja tuh suaranya berubah, kadang tambah bagus, kadang agak menurun sedikit kualitasnya, tapi ini tetap bagus suaranya. Lantang-lantangnya pas sih buat lagu ini, cocok. Dan dari kecil emang dia suka banget nyanyi lagu ini kan, jadi kayak udah menjiwai banget. Asik. Jujur aku suka ini suaranya. Cengkoknya tipis-tipis manja, suka aku tipe suaranya. Oh, dinamikanya oke. Susah loh bernyanyi dengan ekspresi seperti itu kalau apa sih gimana ya? Kan ini berpengaruh kan bentuk mulut ini. Kalau kita nggak terbiasa seperti itu pasti akan aneh jadinya. Yeah, I love it. Alwi, aku suka. Sekarang udah agak malu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, itu kan ciri khas kamu. Iya. Orang langsung inget kamu gitu loh. Kalau enggak, kamu makin gede kan pangkring. Aku tuh kalau Alwi nyanyi, nggak tahu kenapa ya. Senang aja bawanya, asik aja. Kita ceria. Fun ya, dapat ya fun. Asik loh cengkoknya. Notnya oke, cengkoknya juga oke loh beneran. Lanjut, lanjut. Anjay. Anaknya nggak bisa diem ya di panggung ya. Gerak sana, gerak sini gitu. Itu saatnya kita akan menentukan ya, ya. Alwi ini akan masuk ke zona hijau atau ke zona merah. Penasaran juga aku. Oh, bau oud merah. Maaf ya, Ali. Iya, gak apa. Iya, makasih. Yang beneran gak bisa diem loh, Ali. Badannya gerak mulu, no. Oi, cepi hijau. Enggak, kita tunggu sama ini. Yeay. Kalau dia tegang loh beneran. Kasih kesempatan buat kamu untuk tampil dan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Gak boleh semalas-malasan ya. Yes, semangat. Oke, aku suka loh beneran timbre suaranya si Alwi. Memang belum terbentuk banget ya suaranya, memang masih peralihan suaranya. Tapi buat aku sih
aman sih semuanya. Ya kalau nextnya dapat lagu-lagu seperti apa, kan kadang produser atau program TV pasti tahu akan menyesuaikan sama kemampuan anaknya juga, menyesuaikan dengan tipe suara anaknya, karakter sama anaknya tuh akan disesuaikan sama pihak TV. Dan aku yakin si Alwi pasti lancar nih, maju terus nih Dangdut Akademi 6. Aduh, beribad gue ngomongnya. Karena ada sesuatunya aku lihat dari Alwi ini, bukan hanya suara aja, tapi ada sesuatu yang positif gitu loh yang aku lihat dari si Alwi ini. Kita tunggu aja kelanjutannya, dan aku akan reaksiin lagi nih Dangdut Akademi 6 yang audisi ini. Jadi buat kalian semua yang udah nonton video ini, tolong komen di bawah, bang, yang ini dong reaksiin, bang, ini reaksiin. Karena aku agak ke-skip gitu sedikit ya. Tapi kalau kalian mau komen, subscribe dulu channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.